Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Antepeloper dimanapun kalian berada? Kembali lagi dengan Cermimin di Arsip TV. Yang mana ya Bun, Cermimin akan kembali memberikan bocoran dari sinetron Anaya yang tayang di ANTP pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di episode kali ini akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan ya Bun. Nah, namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya yang baru bergabung di sini, tolong tekan dan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari sinetron ini. Di episode kali ini ya Bun, dengar-dengar katanya sinetron Anaya telah memasuki episode terakhir. Makanya episode kali ini akan begitu menegangkan ya Bun. Yang mana Anaya akan tahu jika Japian adalah ayah bayi yang dikandungnya ya Bun. Rupanya Anaya tidak sengaja mendengarkan perdebatan antara Risat dan Japi tentang dirinya, yang mana Japi tidak ingin jika Risat menjauhkan Anaya darinya ya Bun. Sedangkan Risat yang cemburu kepada Japi mengatakan kalau Japi harus menjauhi Anaya. Mendengar perkataan dari Risat, Japi pun begitu marah dan mengatakan jika ia adalah ayah bayi itu ya Bun. Jadi ia punya hak untuk menjaga bayi yang dikandung Anaya. Sedangkan di sisi lain rupanya Anaya mendengarkan perkataan Japi. Anaya begitu terkejut mendengar hal itu sehingga membuatnya marah kepada Risat, dikarenakan selama ini Risat menyembunyikan rahasia ini darinya ya Bun. Risat emang sengaja merahasiakan hal itu, dikarenakan jika Anaya tahu Japi adalah ayah biologis dari bayi yang dikandungnya, pasti ia tidak akan terima hal ini. Dikarenakan Anaya masih begitu membenci Japi, yang mana ia dituduh membunuh adiknya ya Bun. Anaya pun begitu sedih, ia pun berlari pergi keluar dan diikuti Risat ya Bun. Sedangkan Risat mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Namun Anaya begitu marah kepada Risat, dikarenakan ia menyembunyikan hal ini darinya ya Bun. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Anaya akan menerima kehamilannya? Dan apakah benar jika sinetron Anaya akan selesai hari ini? Saksikan kelanjutannya di ANTP pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.